Pekan Piala Dunia FIFA U17 Brazil anggap laga perdana kontra Iran jadi pertandingan tersulit di fase grup. Selain kualitas Iran, pelatih Brazil Felipe Leal waspada anak asuhnya demam panggung di partai pembuka. Timnas Brasil U17 menggelar latihan resmi jelang laga penyisihan grup C kontra Iran di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Jumat pagi. Seluruh pemain dalam kondisi siap tampil pada pertandingan yang akan dihelat di JIS Sabtu sore. Laga melawan Iran menjadi atensi khusus tim Samba Junior. Pelatih Brazil, Felipe Leal, menganggap laga ini yang terberat di fase grup. Selain kualitas Iran yang dianggap mumpuni, Felipe Leal juga mewaspadai timnya yang dikhawatirkan demam panggung. Que busca estar perto do gol constantemente, então nosso nível de atenção, nosso sistema de defesa vai precisar estar muito próximo para que a gente consiga ter equilíbrio e isso nos dê a tranquilidade no momento que a gente tiver a bola. Berstatus sebagai juara bertahan, Brazil memiliki ambisi besar mempertahankan trofi di Indonesia. Meski tanpa striker Endrick Felipe yang baru saja bergabung dengan Real Madrid, Brazil tetap dihuni pemain berkualitas seperti pemain Fluminense, Kawa Elias, serta penjaga gawang Palmeiras, Pedro Cobra. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.